Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Inilah situasi terkini di arus mudik di arus mudik tol Jakarta Cikampek kilometer 5859 terjadi Kosambi Kelari Karawang Jawa Barat. Itu lagi dievakuasi dari pihak kepolisian maupun Korlantas dan Jasa Marga. Harap diketahui untuk siang ini sangat macet sekali, apalagi yang dari arah timur menuju Jakarta itu bergerakannya cuma satu-satu ya. Ini untuk arah Cikampek sendiri sangat padat di setelah kemarin sangat lancar sekali dari pagi, siang, sore dan malam terjadi hujan. Di tadi pagi pukul 3 mulai ada pergerakan volume kendaraan kembali yang meningkat menuju arah Cikampek. Wow, ini mungkin masih nanti sampai siang, kita mau lihat saja. Di jembatan di bawah. Situasinya masih ini ada kecelakaan teman-teman, tersendat. Itu memakai kerennya, alat berat untuk mengangkut mobil yang terbakar. Tadi udah berangkat ya satu. Tuh, itu mobilnya udah di pinggir, Teh. Prima Jasa sana. Entah. Ya. Lupa yuk doang. Tadi ninggalin berita. Ini yang lagi kondisi Richard tadi. Kurang. Terus nanti juga ya. Tuh, makai eta ongko tuh alat berat ini berarti. Saya ngangkat. Hari ya. Paling rentak lah ya. Saya nampak itu nyala ya.
Ya. Tadi ya terkadang nyata asap pungko cinta naon gitu. Macet panjang, macet panjang. Oh ya. Aduh, kata di kiri naon deh. Dikira gaya ya hasep. Yang dulu kan juga. Nya, koma Cipali mah, Cipali, nya. Anu kecelakaan teh di Cipali kali itu seureum ayeuna. Cipali mah koma ieu na jalan teh jelek. Heeh. Teh puput teh itu ya, entar. Ah ya. Ya. Pasti macet. Ya. Oh. Ya. Sari. Di Polsek, Polsek Lewi Sari. Yang ada nahan atau tiis? Oh, ditariknya. Ditarik tuh, ditarik tuh. Dievakuasi mobilnya tuh di bawah. Ah, sampai hangus ini mobilnya juga, habis tinggal rangkanya doang tuh, tinggal rangkanya doang. Kebakaran Aila, masya Allah. Itu mah benar-benar poi. Mulai bisa bergerak kembali, teman-teman. Inilah situasi di kilometer 5859 terjadi kecelakaan maut yang menewaskan beberapa orang penumpang di mobil tadi. Bertabrakan dengan bis Prima Jasa yang arah Jakarta. Thank you.
bau tuh. Di bau dia nyatina mobil. Meli geus libur. Tas. Sikasi sama ke Banten. Ya. Kemari. Libur gitu. Kerja di mana? Jam 5. Libur. Sekarang mulai. Kita di Cangkul panas tapi resep. Kira-kira jam 5 ya, Pak? Hah? Di jam 7:30. Mana awet, Pak? Nah, apa itu bagus tadi? Ambulan aja tidur. Mobil lagi digalap mungkin itu anjur. Itu wajah kan agak anjur. Kata depan. Hah? Oh, kata berat itu tangan. Ya, kira kadio pas saya hasilnya kebul. Ayo na TV ke? Na TV One tadi. Ningali tadi. Kecelakaan telah terjadi di jalur mudik tol Jakarta Cikampek. Oke semuanya, inilah situasi terkini di arus lalu lintas info mudik tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58. Ada pemiliteran untuk saat ini sudah mulai normalisasi kembali untuk jalur tol Jakarta Cikampek setelah tadi ada insiden kecelakaan ya yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus. Hah? Yang lele? Kiraku, oi. Pantesan, Patas, main patasan yang karang musim sih ya? Kurang? Oh, sangat ramai sekali ini untuk yang ke arah Jakarta teman-teman. Dan ini sendiri saya berada di lajur yang ke arah Cikampek. Ada ANS lintas Sumatera. Tadi ada ANS pecah kacanya, nggak tahu kenapa ya. Asik! Ini apa nih? Oh, ada RJB Trans. Banyak sekali, ada Bumek, Sumek 97. Semoga lancar kembali untuk perjalanan mudiknya ya. Setelah insiden kecelakaan mau tadi.
mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan. Dan untuk jalur kontraflow sendiri ini sudah normal, dan harap diwaspadai, ini ada peraturan ganjil genap juga untuk para pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek. Untuk cuacanya pada siang ini cukup lumayan cerah, meskipun tidak terlalu panas, tapi untuk cuacanya gerah-gerah ini. Apalagi dari tadi, saya juga ini liput dari pagi sampai dengan saat ini, suasananya masih sangat ramai, masih sangat sedikit mencekam untuk yang ke arah Jakarta di seberang sana ya. Bos muda, banyak sekali mobil-mobil parwis melintas pada siang ini. Nah, memang pada di sini sudah lama tidak pernah ada kejadian fenomena seperti tabrakan ataupun kejadian seperti tadi. Baru kali ini ada lagi. Setelah, kalau dulu-dulu sebelum pelebaran memang sering, tapi setelah pelebaran di sini perasaan tidak pernah, selama saya upload setiap hari juga tidak pernah ada kejadian-kejadian luar biasa seperti kecelakaan maut tadi. Di antara 57 sampai 60 ini, kecuali paling cuma terompol 16. Bau gayanya tina mobil. Meli ke libur. Kita sama ke Banten. Iya. Kemari. Libur gitu. Kerja di mana? Udah meli. Libur. Sekarang mulai. Suasananya masih sangat mencekam, teman-teman bisa dirasakan, karena ini kejadian yang sangat dahsyat sekali di jalur mudik tol Jakarta Cikampek, khususnya buat saya yang setiap harinya mantau di kilometer 5758. Di kemarin juga 2 hari malam ya hujan terus. Di sini lain sudah mulai bergerak tuh di bawah tadi, izin aja. Liatin itu mobil Prima Jasanya teman-teman. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai depan habis itu yang jurusan Bandung Jakarta, teman-teman lihatin. Sampai hancur.
hancur teman-teman. Mulai bergerak-bergerak. Yang arah Jakarta. Ini adalah situasi setelah ayo yoge sekarang yoge Bali kayak Patrena. Situasi setelah